sebelumnya Idris Ahmad mungkin pentas sembekak besar sedikit gugup. Selepas itu mungkin Leandro yang begitu berpengalaman tapi ditenggelami oleh bahagian tengah Terengganu nampaknya tidak menjadi pada malam ini. Ya, nampaknya dalam separuh masa pertama sememangnya permainan didominasi oleh pasukan Terengganu, tetapi apa yang boleh diperkatakan kesilapan-kesilapan individu yang dilakukan oleh pemain-pemain Perak sehingga mengakibatkan dua gol yang menjadi dijaringkan oleh pasukan Terengganu. Dan juga apa yang boleh diperkatakan, didebatkan oleh kita adalah tindakan pengadil perlawanan pada malam ini. Banyak keputusan-keputusan yang boleh dipertikaikan. Rangkuman di separuh masa yang pertama, pentas akhir Piala Malaysia 2018 di antara Terengganu dan juga Perak. 46 saat diperlukan oleh Terengganu membuka tirai jaringan melalui kesilapan Idris Ahmad yang membuka ruang kepada Cece Kipre untuk meletakkan Terengganu di depan mendahului 1-0. Menggamatkan Stadium Shah Alam ini dengan sorakan para penyokong Sang Penyuh. Kesilapan hantaran yang lemah dari Idris dengan Kipre tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk meletakkan Terengganu dengan dia bijak lebih pantas dari Hafizul untuk memintas bola itu dan menggegarkan gawang Perak. Bagi Kipre, jaringan yang ke-8 Piala Malaysia untuk musim ini, yang ke-23 secara keseluruhan buat Terengganu. Perak cuba untuk memberikan reaksi balas menerusi Kilma, kemudiannya Brandon Gunn mencuba tetapi tersasar di sebelah kanan pintu gol Terengganu. Dan kemudiannya Perak berusaha dan juga berterusan dengan asakan dari Nur Hakim Hassan, namun hanya terkena sisi jaring usaha yang dilakukan oleh Nur Hakim Hassan ketika beliau cuba untuk mendapatkan jaringan penyamaan buat Perak. Dan selepas itu cerita banyak berkisar, banyak terarah kepada serangan demi serangan diatur oleh Terengganu, bermula dengan percubaan daripada Cece Kipre yang ditepis keluar oleh Hafizul Hakim. Bertindak cemerlang beliau melayangkan badan untuk memastikan pintu gol Perak tidak dievaluasi. Dan sekali lagi ketangkasan Hafizul diperlukan selepas Malik Arif berjaya melepasi perangkap offside, tetapi Hafizul berada di situ untuk menutup ruang. Lorongan Kipre dan juga Malik kali ini yang menjadi penghalang untuk Terengganu mendapatkan jaringan yang kedua adalah Syarul Saad. Kombinasi di antara Kipre dan juga Malik. Syarul menerpa dan di sinilah antara yang akan terus diperkatakan selepas jaringan dari Leandro Dos Santos dinafikan oleh Suresh Jayaram selepas beliau mendakwa Leandro melakukan kesalahan ke atas Sufian Rahman untuk memberikan sepakan percuma kepada Terengganu sekaligus mengecewakan Perak yang menjangkakan, mengharapkan mereka sudah memiliki jaringan penyamaan. Dan kemudiannya satu lagi kesilapan membuka ruang kepada Kipre untuk gol yang kedua buat Terengganu. Sebelum mereka melangkah masuk ke bilik persalinan, hantaran yang dilakukan oleh Syarul Saad dapat dipintas, kemudiannya clearance yang tidak menjadi dari Hafizul Hakim. Dengan mudah buat Kipre menolak bola ke pintu gol yang sudah pun terbuka luas bagi meletakkan Terengganu mendahului 2-0 di separuh masa yang pertama. Statistik perlawanan menyaksikan 6 percubaan tepat dilakukan oleh Terengganu, 2 untuk Perak, 56% penguasaan dari Terengganu dan juga 44% untuk pasukan Perak. Jadi kita akan break seketika, kembali semula selepas